Jadi ada kabar terbaru untuk adaptasi dari serial animenya Dead Alive musim keempat atau season keempatnya, yang harusnya itu rilis di bulan Oktober ini, di fall, musim fall kali ini itu. Tapi ternyata diundur ke tahun 2022 melalui trailer yang terbarunya kemarin. Dan ya, terus ada kabar mengejutkan lagi perihal dari adaptasi musim keempatnya kali ini itu, yang mana akun Twitter dari Dead Alive News membagikan sebuah apa ini ya, capturan atau sebuah gambar yang menunjukkan bahwa serial dari adaptasi untuk animenya Dead Alive musim keempat itu bakalan dirilis atau dipublish pada Januari 2022. Telat satu musim, bukan telat sih, diundur satu musim ke tahun 2022 di winternya. Dan ya, mungkin bagi kalian yang udah nungguin serial anime dari Dead Alive musim keempatnya ini tuh cukup menggembirakan ya kabar kali ini tuh. Dan juga kalau dilihat dari trailer terakhirnya kemarin, itu kan ada perubahan beberapa grafis dan beberapa visual key dari berbagai macam karakter yang ada di musim keempatnya nanti. Dan yang nggak banyak yang bisa aku komentari atau aku bahas soal berita kali ini tuh. Dan ya, semoga sajalah hal ini tuh benar dan nggak ditunda-tunda lagi. Januari 2022, untuk tanggalnya juga masih belum tahu. Dan ya, itu sajalah dulu untuk kabar terbaru mengenai serial adaptasi untuk season keempat dari animenya Dead Alive. Dan jika ada yang salah-salah atau perkataanku yang kurang tepat, ya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.